viral. Kembalikan apa saja? BPN sebut 158 organisasi yang dibantu tidak sesuai fakta. Indramayu, ini, Radar Tanda Hubung X.com, Ketua DPJ LSM KPK Nusantara Indramayu menyayangkan pernyataan Adi Setiawan selaku di BPN Kabupaten Indramayu mengundang 158 organisasi yang ingin dibantu agar dapat menghadiri pengumuman PDAM pada Selasa, tanggal 31 Januari. Penjelasannya terima 100 gimana deh? Pukul 23.59 WIB. Pasalnya, pengumuman izinnya 158 organisasi tersebut tidak sesuai fakta. Dikasih rincian nggak dari pihak sekolah? Dikatakannya kepada mahasiswa dan awak media. Sebelumnya ada rapat atau belum dengan pihak wali murid dan dengan pihak sekolah? Yang menolak kenaikan tarif 30% belum ada. Belum ada keputusan apa-apa dan belum ada rapat dengan pihak wali murid dengan sekolah. Belum ada ya? Beberapa indikator yang menjadi alasan kenaikan tarif memang dijelaskan secara rinci. Tim DPC Indramayu melaporkan. Gitu. Katanya 350 buat partai, terus 150 buat rakyat. Perpisahan tar. Sampai dari buat apa? Partai. Mewakili. Partai ngomong. Dari lembaga buat partai. Nah, partai apa katanya? Enggak tahu ngomong cuma ngomong partai doang. Hanya buat partai aja. Nah ini mana Pak Dayat sebagai ketua LIPAN dari DPP Jawa Barat gimana nih terkait dengan tuntutan siswa di SMKN 1 Gabus Wetan ini? Saya rasa ini harus dikelirkan karena setahu saya anak-anak ini dari bank itu dapat 1 juta. Nah kemudian oleh salah satu oknum dari pihak sekolah dikumpulkan. Nah kemudian pendistribusian kepada anak-anak ini kan ada dana sendiri. Menerima berapa-berapanya kan? 100 ribu. Nah saya rasa itu aja. Silakan rekan-rekan media nanti menyikapi masing-masing. Bentar. Ya. Pak Dayat ya. Atas tindakan oknum pihak sekolah yang mengambil hak siswa dana PIP ini mengandung unsur pidana tidak menurut Pak Hidayat? Ya nanti kita konsultasi dengan APH. Yang jelas kami akan melaporkan ini pada Tipikor berdasarkan semua alat bukti yang kita miliki. Benar, Pak Dayat? Siap. Oke, terima kasih Pak Dayat. Hey! Hey!